Iki tuh suaranya tinggi banget sih soalnya. Sumpah. Jadi cowok tuh suaranya tinggi banget. Manusia. Cempreng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soms. Di mana lu? Tidak mendapatkan gizi yang baik. Ini sampai ada jerawat. Kenapa coba ada jerawat di bawah sini? Ada ya, karena ada orang bilang dia macam tumbuh jerawat. Itu tandanya. Aduh, kamu banget. Perasaan hari ke hari hanya tambah cakep terus. Kalian gimana guys? Idem? Enggak. Biasa aja coy. Makan hati gak? Udah sering sayang. Kau udah mumpul emang kurang ajar pertanyaannya. Ya belum lah. Emangnya orang mumpul sehari dua hari doang. Buset gue lagi, gue malah lama mumpulnya. Iya deh, tentang dia nanti Tapi enak super nyaman. Kalau suamimu nanti seorang chef mau gak? Mau, emang kenapa? Dan semoga selalu dalam lindungan dan semani dan teman-teman dan di sini aku menyanyikan sebuah lagu yang dulu. Udah mandi belum? Udah. Ya, sudah. Kemarin mandi. Mana lagunya? Pada pindah, Fendi. Kata udah mandi banget sih kalau pakai daster. Ya gimana dong? Makasih, daster is my favorite outfit. Sebenarnya. Cuman kalau dulu jarang pakai daster, baru sekarang ini aja. Ini daster. Mau nyanyi apa? By the way, ditanyain sama Ardi, kalian mau request lagu apa, dia mau nyanyi katanya. Nelfon siapa? Nelfon Iki. Nelfon Iki. Bebe Iki. Coba. Itu video call. Itu kurang kayaknya. Maksud sih? Bukan Ikinya, tapi si Bebe. Oh Bebe, gue kira itu video call Iki. Gue kaget Iki potong rambut. Ya ini mau nanya apa curug? Buruan. Lagu ini aja ya? Cuek katanya. Oke. Okay. Lagu cuek. Tapi ya, Andi tuh kalau nyanyi lagu cuek tuh nadanya kagak masuk guys. Gue kadang suka pusing. Aku kira tadi papa aja. Lu kira bapak gua nih. Ya Allah. Kita semua membutuhkan mitra yang benar-benar bisa kita andalkan. Ah lama. Sabar dong sih. Udah, jangan karaoke, udah ya. Jelek suaranya. Iki tuh suaranya tinggi banget sih soalnya. Sumpah. Jadi cowok tuh suaranya tinggi banget. Mana sih? Cempreng. Nah, coba banget tes video call lagi. Berulang-ulang kali ku mencoba, kau gagal. Ini seru banget. Jadi ini Andi nggak sekamar sama aku ya, by the way. Aku tadi kan kamarnya di sana, ini kamar dia. Yang harusnya ini tuh kamar aku yang besar ini, tapi malah jadi kamarnya dia. Iya, kamarnya apa aja? Gila emang. Gue dikasih kamar yang kecil, terus pura-pura nggak tahu kayak aku kira ini buat aku. Ternyata buat kamu. Ya udahlah, udah terlanjur. Untung gue sabar kan. Udah mandi yang udah. Maghrib, Shay. Udah dong. Kamu udah belum? Jadi udah jam 5 lewat 20 atau 15 menit. Ntar Isha jam berapa sih? Halo. Assalamualaikum. Sombong. Assalamualaikum. Soms.
Di mana lu? Sehat dirimu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki sehat. Duh, mah. Pas karo Rizky Febian mau dolan nang HP. Bian. Ah. Alhamdulillah, semua kabar damai. Sae, sampun. Lain tuh pasti ya. By the way, ini bukan aku yang video callan sama Iki, ini Andi. Karena si Andi IB Geraldine ini, dia emang selalu ke tempatnya Iki hampir setiap hari waktu gue di Jakarta. Tapi kalau gue di apart aja, kalau Andi, aduh, Andi tuh sahabat Iki banget gitu loh. Jadi hobinya video call apa segala macam. Aku gak ikutan ya guys, itu mereka loh yang video call, bukan aku. Bukan aku, pokoknya bukan aku. Aku gak ikutan, aku gak tau apa-apa nih. Jadi jangan gosip-gosip ya, gue gak tau loh. Tadi gosipin lagi loh. Yang telepon juga si Andi. Ringing tuh nyambung kan tuh. Ini. Lagi di mana? Di mana? Di mana? Kok Mbak muka kamu makin melar? Oh, yang di gedung itu bukan sih, bukan? Oh. Di sepeda. Pengen banget diajak main sepeda. Jangan ajakin Ibe main sepeda ya. Dia udah beli tapi jangan diajakin. Belagu, ada yang aku belum beli sepeda loh. Tapi kalau nanam sepedanya yang itu kayak punyanya Mami Wulan yang gede apa sih? Yang bigger. Road bike. Iya, road. Iya, dia mau beli. Kamu mau ganti road bike? Ntar kalau ganti road bike aku juga mau beli road bike deh. Ya, mahal road bike mah. Iyalah. Padahal tajir banget tuh bilang sepeda mahal. Mobil aja beli. Kata si Bebe beli sepeda berapa biji dibeli semua. Dari Mang Robi, Mang Dede, Bebe semua. Ih kamu gak dibeliin. Aku mah udah ada kamu. Jadinya dibeliin sama kamu aja. Nih udah nih kayak kita ganggu dia deh. Dia dari tadi kayak nengok ke belakang. Iya nengok apa sih? Bukan dibeli. Orang aku aja dikasih. Ya udah. Telepon tadi angkat WhatsApp. Oh, lagi di Bali kan? Ade lu kali di Bali, lu mah di Senopati. Kita kan juga mau pindah di Bali. Aku ini tahu Ki. Ya. Aku kayaknya pengen pindah ke Bali bulan depan, bulan depannya lagi kalau enggak. Oh iya. Enggak tahu sih. Seru dong. Iya. Dah. Kan dirahasiakan kalau mau. Oh iya. Sekarang jadi 11.000 orang tahu gue mau pindah. Fuck, enggak jadi guys, aku jadi pindah. Aku lagi live. Masuk live dong, Nanam. Enggak usah. Oh, belagu ya. Ya itu olahraga, udah sudah. Dadah. Bye. Guys, yang nelfon bukan aku, yang nelfon Andi. Inget nih, Andi yang nelfon tiba-tiba.
kalau udah iki langsung banyak yang nonton emberan kepo lu ya orang ini bentar kan masih iya yang penting kan bentar apa telepon dia lagi ngejimu gitu sekarang ya iya harus jadi badannya ya bagus deh biar tambah bagus badannya Udah, paling reply story doang. Kan lu mulu yang ini, yang apa? Cacatan sama Iki. Yang nelfon Andi yang sesenanya sama Oki, gak gitu dong. Namanya orang lagi video call itu kan ngomongnya harus kenceng, soalnya biar jelas gitu loh guys. Ngejim dunianya enggak, bukan gara-gara gue, gak ada hubungan sama sekali sama gue. Dia itu ngejim karena mau main film, badannya harus jadi gitu. Jadi gak ada hubungan sama Ai. Udah ya, jangan ngejodoh-jodohin mulu, bukan kucing, oke? Okay? Bye-bye.